どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, okay, teman-teman. So, ya. Yeah. Di video kita kali ini kita main STR lagi dan gue pengen ngelihat salah satu unit yang cukup langka, teman-teman ya. Ini dapatnya dari kapsul dan ini gue kebetulan dikasih orang juga sih sebenarnya sih. Ya, itu adalah Zabuza, teman-teman ya. Mist Man, oke. Okay? Ya, ini kalian bisa lihat SP-nya 8 awal-awal nih. Kayaknya sih buri kayaknya ya. Lalu range-nya 20 doang dan damage-nya ya, damage-nya oke okay lah, lumayan lah seribuan. Cuman SP hanya Pak. Ya udahlah, kita lihat dulu aja ya. Oh, by the way, dia punya blessing ya, karena dia unit legendary di kapsul. Jadi dia punya kayak blessing gitu, juga bisa lihat tuh ya. Ada kayak blessingnya tuh ya. Lalu ada ini apa, gue gak ngerti anjir nih. Tengkorak-tengkorak gini. Lalu badan kita jadi ada merah-merah gitu. Ini untuk Zabuza. Dan dari bentuk dari Zabuza sendiri sih bagus sih kalau menurut gue ya. Lihat tuh, detail banget sih. Keren sih, keren. Untuk unit trading kayaknya nih lumayan bagus, teman-teman ya. Karena gue jarang nih ngelihat orang pakai Zabuza ini, jarang banget sumpah. Ini buat yang nanya kan dari kapsul ya, gue dengar sudah tadi dari kapsul, oke? Okay? Kapsul tuh ya kalian bisa dapetin dari yang itu atau ya kalian bisa beli dari yang di sana tuh ya. By the way, ini ada kode baru kalau kalian nggak tahu ya. Kalau kalian perhatiin ini di sini ada kayak gini, ini ada kode baru nih tuh, ya. ASTD Dev. Ini kalau kalian pakai dapat gem sama dapat apa tuh XP kalau nggak salah, XP yang paling bagus, XP yang paling atas kalau nggak salah. Udah gue pakai dong XP-nya dong. Ya gitulah ya. Yo, yaudah, let's go. Kita coba aja langsung pakai Zabuzanya ke yang orbs, teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi kalau Bulmanya udah jadi, oke? Okay? Oke, teman-teman ya, ini mama Bulmanya sudah kelar ya, teman-teman ya. Di sini gue bawa si siapa Ikidak supaya bisa memperlambat gitu kan. Jadi gue taruh di sini lagi. Main ngelek ya kalau jam segini ya. Oke, okay, kita akan langsung aja coba memakai Zabuza. Oh my god, ini first kah? Apa AOE? Oke, okay. Ini first kayaknya ya. Oke, okay. Oh AOE pak, oke. Okay. Bu, efeknya gece sih. Lumayan pak. Efeknya lumayan, tapi gue berat banget di gila ping gue ya. Cuma dia range-nya 20 doang, burik banget ya. Oke, okay, coba kita upgrade teman-teman ya. Upgrade pertama, aduh cuma nambah damage doang pak. Ya, ini kayaknya bakal burik sih. Dia nambah damage doang ya. Upgrade pertama cuma 650 doang, harganya murah cuma nambah damage tapi. Oke. Okay. Upgrade kedua masih sama, cuma nambah damage 1400 doang ya. Nah, harganya cuma 800, ya ini murah sih. Murah sih, dan dia AOE coy. Dia gak nambah range tapi ya sayangnya ya. Dan animasinya begitu coy. Kalian bisa lihat gak sih? Animasinya kayak emang hilang gitu coy. Jadi gak kelihatan anjir. Nih nih. Tuh bahkan sampai Zabuza sendirinya pun gak kelihatan anjir. Oke, coba kita upgrade lagi. Upgrade ketiga ya. Nambah damage lagi. Aduh, harganya 1000 ya. Murah sih. Nambah damage. Nah ini upgrade keempat nih. Nambah 25 range. Nah ini kayaknya udah gak jadi AOE lagi nih. Ini dia AOE. Gila sih GG Gaming 5000 AOE pak. Kita coba aja ya upgrade keempat ya. 25 range. Nambah 1600 damage. Dan jadi Water Dragon GR. Water Dragon GR. What? Harganya 1500. Let's go. Jadi kayak gimana pak? Apakah oh dia jadi Circle AOE. Alright. Oh my lord. Kita jadiin kelas dong. Kita jadiin kelas ya. Orangnya hilang pak. Zabuzanya hilang pak. No. Zabuzanya menghilang gitu jadinya gara-gara dia miss ya. Ngebug apa gimana nih? Oke, okay. Ya efeknya oke okay sih. Cuman ya ampun neonnya anjir. Berasa banget neonnya pak ya. Bentar tuh. Bahkan masih kayak begini tuh. Pas udah deket baru jadi neon. Wah ini ngebug apa gimana nih? Kayaknya sih ngebug ya. Iya kayaknya sih ngebug sih. Burik banget aja animasinya. Ini legend loh anjir. Legend dari unit dari kapsul loh. Ya ampun, burik banget anjir. Mana dia ngilang, lihat gak sih? Gara-gara ngebug, lihat apa tuh animasinya dia kayak gitu-gitu mulu anjir. Oke, kita upgrade dulu, upgrade kelima, 15 range, nambah 3000 damage. Tapi harganya 2000, ini murah sih. Ya, murah ya. Damage-nya sih lumayan anjir loh, baru level 13 loh, gila sih. Oke, kita upgrade lagi, upgrade ke-6 ya lumayan banyak nih. Lumayan banyak, R7 ya. Upgrade ke-6, nambah 15 range lagi, range-nya jadi jauh ya. Range-nya jadi jauh coy. Lalu dia nambah 5000 damage lagi, harganya cuma 2000 doang. Ih murah pak dia pak. Ini unit story bagus nih, lumayan nih. Cuman SPA-nya 8. Sayang banget anjir. Ya SPA-nya doang yang sayang, cuma range-nya mantep nih. Ini bagus teman-teman ya. Di upgrade ke 7 dia 10 range. Terus nambah 4000 damage lagi dan harganya cuma 2500. Oh gila pak. Lihat gak? Full upgrade harganya cuma 11000-an pak. Kita kasih Merlin jadi berapa range-nya ini sekarang? Range-nya 70 kalau nggak salah tadi, berapa? 85 malah. Oke, range 85 kita kasih Merlin jadi 100-an sih kayaknya.
Iya, 114. Cuma circle AOE-nya enggak gede-gede banget sih. Kayak Genos ya nih ya. Coba-coba gue coba naikin Genos 1. Kayak iya kayak Genos kayaknya coba. Oh, enggak ada lebih gede dari Genos dikit deh. Ya, dia lebih gede daripada Genos dikit ya. Ya sekonan lah kayaknya ini, sekonan ya. Oke lah, not bad lah, not bad, not bad. Ya ini unit koleksi sih teman-teman ya. Gua enggak bisa nyaran kalian untuk story juga ini karena 20.000 masih lumayan mahal ya. Walaupun itu murah kalau untuk infinite gini-gini murah ya, tapi kalau untuk story itu lumayan 20.000 ya. Jadi mendingan kalian pakai ya Todoroki atau enggak Genos gitu kan. Coba kita akan kasihin buff-nya Mamang Onwin. 2 aja cukup kali ya. Kita akan langsung coba aja. Mamang Onwin apa 3 sekalian ya biar kena sana ya. Bolehlah 3 sekalian biar kena sana. Oke. Oke, kita coba aja langsung ya. Shinzo, aduh nge-lag imagine. Nge-lag imagine. Apa tadi berhenti sebentar? Sasageyo. Buh, 62.000, Pak. Not bad sih. Not bad sih. Menurut gue not bad ya, not bad ya. Walaupun ya ini unit trading sekali lagi, ini unit trading. Udah jelas udah punya blessing ya, udah punya blessing. Cuman ya blessingnya keren sih, blessingnya keren sih. Efeknya biasa aja sih, jelek kalau menurut gue ya. Efeknya Pak, lihat-lihat. Look at the dragon. Mohon maaf ya, ini burik nih kalau menurut gue nih efeknya nih anjir. Sayang banget anjir. Harusnya dia neon kayak ini, ngebug sih. Harusnya dia neon kayak gini, nah terus dia neon kayak gitu. Terus ini harusnya orangnya gak invincible gini. Coba kalau coba gue penasaran ya, apakah kalau misalkan gue taro di sini ya, terus gue full upgrade, dia hilang orangnya. Harusnya enggak sih, tuh enggak ya. Harusnya orangnya gak hilang coy. Cuman emang ini aja apa sih, emang ngebug gitu loh. Dia jadi hilang gara-gara dia hilang yang misman ini nih. Ini kan dia kepas kayak gini kan, dia ngilang nih. Nah ngilang tuh. Nah dia ngebug tuh sampai akhir. Anjir emang. Kalian bisa lihat nih ya, ngebug dia sampai akhir nih. Tuh ngebug dia begitu. Coba apa invincible anjir. Eh enggak deh yang ini, enggak deh. Ini enggak nih. Yang ini invincible lagi. What the heck. Ini enggak. Ya udahlah ya. Ya oke okay. Itu dia kayaknya untuk video kita kali ini teman-teman. Menurut gua kalau kalian mau dapetin ya silakan sih, tapi ini unit trading ya, jadi jangan berharap banyak untuk damage ya. Kalau unit trading paling bagus menurut gua masih Madara sih kayaknya. Madara sama si Kit mungkin ya, yang Eustace Kit itu tuh, itu lumayan juga sih. Baru untuk Eustace Kit, I don't know, maybe nanti gua akan coba untuk rekamin juga ke kalian ya. Cuman gua gak tahu kapan, mungkin besok, mungkin 2 hari lagi, mungkin kapan-kapan, gak tahu juga. So ya, yeah, thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Ini cukup 8 menitan aja teman-teman videonya ya, biar gak lama-lama gitu kan. Kita akan akhir aja videonya. Thank you buat by the way yang udah ngasih Zabuza-nya. Ini ya oke sih buat trading, oke sih ya, lumayan ya. Not bad lah, not bad. Untuk sekelas trading unit ya, lumayan lah, lumayan ini ya doang. Blessingnya, damage-nya enggak. Damage-nya biasa aja sih. Damage-nya biasa aja teman-teman ya. Oke, okay. Terima kasih buat yang nonton dari sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika mau. Go subscribe juga Pak. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. No.